Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan telur dan kacang panjang. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Ini sangat mantep banget, super simple, dan bahan-bahannya juga sangat mudah didapat ya teman-teman. Benar-benar menggugah selera. Oke, kalau pengen tahu gimana cara masaknya, ikuti terus ya videonya. Bahan pertama ada kacang panjang, saya pakai 1 ikat kecil. Kemudian telur saya pakai 1/2 kg ya teman-teman. Lalu kacang panjang dipotong-potong sesuai dengan selera. Saya menggunakan pisau dari stain ya. Selanjutnya kita ceplok telurnya satu persatu sampai mateng. Lalu kita balik sebentar aja dan kita angkat ya. Kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, siapkan bumbunya, ada kemiri 3 butir. Kemudian, bawang merah saya pakai 6 siung. Bawang putih saya pakai 4 siung. Lalu cabai rawit saya pakai 8 butir. Dan cabai merahnya 3 butir ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur 1/2 sendok teh. Dan kita tambahkan minyak goreng. Oh ya, tadi ada gula pasirnya juga ya, 1/2 sendok teh. Langsung kita haluskan ya. Saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Ini sangat membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, dan bahan-bahan yang lainnya ya. Selanjutnya kita akan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk 2 lembar, kemudian ada lengkuas 1 batang ya, 1 potong maksudnya. Langsung diaduk hingga tanak ya. Setelah itu tambahkan kacang panjang. Lalu tuang santan, di sini saya pakai 500 ml. Untuk teman-teman yang suka banyak kuahnya boleh ditambah ya. Saya tuang pelan-pelan. Dan kita masak hingga mendidih. Lalu masukkan telur ceploknya. Masak hingga bumbunya itu meresap. Nanti santannya itu akan keserap sama telurnya ya. Jadi telurnya itu jadi lebih gurih banget dan enak. Tambahkan irisan daun bawang, saya pakai 3 batang. Lalu bawang goreng ya, biar makin sedap. Dan sambal goreng telur ceplok kacang panjang yang enak banget, siap untuk disajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.